gado milah gado gado mix nggak jelas <laughs> gitu, ini jadi yeah. yeah. so, so jadi kalau salah it's salah good. jangan masuk itu aku <laughs> muter muternya nggak apa apa gitu <laughs> setelah gue gitu ya ngupil kalau jangan jangan kok gue jadi grogi nih Joe <laughs> Taslim in the house, man. <laughs> I'm Johannes Taslim. Uh, Palembang 23 Juni 81. Wah gue kayak mau profil. <laughs> gue sampai SMA di sana, terus langsung ke pelatnas judo. Uh, puncak, Judo tuh puncak, okay. anak puncak. <laughs> Orang tua saya, my dad ya kerja sih apa aja sih, tapi dia dia leader di apa namanya itu kalau kalau di kampung tuh RT ya. Then my mom is she's a tailor. Really close, really close. We were very limited when I was a kid compared to now, but we we're very happy. I'm the youngest. I have two brothers older, two older brothers and one sister. <laughs> ya mainan gua ya aneh-aneh gitu di sungai gitu atau main lumpur because ya di Palembang gua tinggal. Ya nggak ada yang kayak main, main kayak sekarang kan iPad atau segala macam. Outdoors. Hujan-hujanan gua keluar pasti. Kalau hujan-hujanan gua pasti keluar main lumpur. Oh, it's very tough because like uh, like mostly people think that that Chinese people are wealthy gitu kan. Tapi I'm one of the Chinese people who live in a, in a neighborhood which is yang yang ghetto loh gitu ibaratnya di depan gua orang Padang sebelah kanan gua orang Jawa kanan gue orang Batak which is di 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 neighborhood itu our family is the only one so and it is ghetto family it's very hard if you're different of course they gonna treat you different but that make you strong right and then every day you get used to it and you're stronger sesuatu yang keberuntungan sih because gua dibesarin dengan cara seperti itu and then I'm not afraid of anything right now. So like that. SD-nya di Sabrus Maria, SMP-nya Sabrus Maria juga. SMA-nya Sabrus Satu Bangau, Palembang. Oh, lu lumayan pinter lah dulu. <laughs> His name is Dwi, Pak Dwi. Dia karena dia salah satu orang yang yang sampai sekarang gue inget one of the nasihatnya dia gitu kayak kelas 2 SMA, uh, kelas 1 SMA apa 2 SMA tuh gue nakal banget dan gue hampir gak naik gitu and then ya dia nyamperin gitu lo pasti nggak naik dan dia agak-agak rasis kalau gue bilang sih bukan gitu tapi suka suka ngejek ngejekin kan ibaratnya ah lo pasti nggak naik lah dan lo setahu gue orang-orang kayak lo tuh pintar gitu tapi kok lo nggak gitu kan pasti nggak naik lo gue jamin katanya dia, gitu dan gue langsung gila nih kalau wali kelas sudah ngomong kayak gitu and then tiba-tiba dia nyamperin kan dia bilang obat yang paling mujarab itu nggak ada yang manis yang gue ngomong itu pahit kalau dan itu tujuannya lu harus pikirin buat apa gue langsung belajar kayak orang gila gitu tiba-tiba naiknya jauh gitu tiba-tiba nilai gue tiba-tiba busnya banyak banget told you tiba-tiba gue inget jadi sesuatu yang pahit itu bukan kalau kita nganggapnya pahit dan kita jadi jadi hancur gitu tapi kalau kita nganggapnya suatu motivasi and kita bisa naik lebih jauh gitu. ngempesin ban mobil orang Ngebalatin mobil orang. It's just for fun. <laughs> Gila itu, gue bisa dibenci orang tuh. <laughs> Biasanya bokap gue kan gak, dia itu keras banget. Kalau salah tuh pasti me, hukumannya tuh nggak cuma ngomong, hukuman fisik banyak gitu. The best, the best thing yang selalu gue inget setiap gue dihukum, I know it's for good gitu. Tapi setelah itu dia selalu bonceng gue naik motor ke, ke nonton bioskop. So it's kind of like I don't know, ice cream and nonton bioskop. So I think it's, is the best. So dapat sesuatu yang you know, yang 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 sakit and then get the the reward after. So I think it is is a good combination. I, I love that. I always remember that until now. Go to the movies. Abis dibuka, abis dihukum gitu. Sering. Pasti seminggu sekali pasti. Oh, when I was a kid, my dad nontonnya Alan Delon kan, Chuck Norris gitu. Gue gak ngerti lah, karena gue masih kayak 5-6 tahun, 7 itu gue gak ngerti bahasa Inggris, gak bisa baca juga. Tapi ya itu movie-movie yang gue inget, film Cowboy gitu. Um, tapi yang paling gue inget ya, maybe film-film kayak zaman jaman Jackie Chan lah, itu gue udah ngerti. Gue udah ngerti. What childhood memory? Ya dikeroyok. Dikeroyok anak-anak kampung. Ya, yeah, you know, back again, balik lagi. Uh, gue gua beda lah, gue di kampung tuh gue beda dan kadang-kadang gue bisa nahan gitu like, oh I go back to your region country gitu bla bla bla, bla gitu kan gue bisa nahan and at some point sometimes gue nahan gue berantem kan ya, kalau gue berantem kalau gue kalah bagus sebenarnya itu bagus kalau gue kalah is done gitu satu lawan satu kalah tapi kalau gue menang dia manggil semua temuannya, abis gue ya yeah, at some point gue menang and five minutes dia balik wait ya tiba tiba datang lima enam tujuh orang ya udah gue yang abis so. It's good. Hah, ini lucu nih. Gue selalu pengen jadi. I don't know uh, apa itu sebenarnya. Gue selalu pengen jadi orang yang ada di, di dalam bioskop gitu. Because I don't know what is that an actor, TV actor, whatever you know. Tapi kalau waktu gue kecil nonton bioskop, jadi gue harus ngambil nangis nangis nonton bioskop. Gitu kan kalau mukanya gede banget kan di bioskop. When I was a kid, like gue pikir suatu saat gue harus ada di situ gitu. Muka gue harus ada di situ segede itu. Gitu. It's something cool for me. Orang tua gue olahraga banget sih, spesial my, my, my dad. Jadi ya habis sekolah itu olahraga pasti habis sekolah olahraga pagi sebelum mandi push up sore sebelum mandi pull up gitu jadi lebih di, di apa difokusin di olahraga sih it's, it's, it's pretty funny because we are, there's no way kalau kita masuk ke klub yang bayar right mau belajar guru tangkis itu bayar mau belajar, mau belajar. dan judo itu pada saat itu ada ada guru judonya itu dia karena nggak ada peminatnya, you know, nobody want to train judo because it's very hard. And three months, first three months, dia dibanting-banting doang, nggak diajak apa apa. Jadi saya is for free. Gitu. <laughs> Dan kita like, buat anak-anak lima anak lagi jalan-jalan main layang itu, oh, gratis ini gratis ini. Oh, dikasih baju gitu kan. And then we train because it's free and we think it's pretty cool because we will, all, everybody wanna be an action star something like that after watch Jackie Chan, Bruce Lee, whatever. <laughs> It's free, kadang-kadang ditraktir makan, semuanya nggak bayar. Jadi gurunya ini lagi mau mempopulerkan olahraga ini. Hari demi hari tiba-tiba we, we get stronger. And then we get better. And then menang-menang menang di daerah, di kejuaraan sekecil menang-menang. And then ya yeah, tiba-tiba jadi I, I, won my first national championship in 1997. And then they got me to now. Judo gue hampir separuh hidup gue di judo sekarang gue sebagai sebagai I'm an actor right now, but I think philosophy uh, strugglenya dan apa yang gue dapat di 15 tahun itu yang gue bawa ke dunia film itu it help it helps me so much. What I believe is you have to if you want to be good at something you have to love that you know whatever you're gonna do that whatever your job is. So if you don't love your job, there's no way you're gonna be good at with that. So gue rasa biar anak gue kalau mereka gede mereka suka fotografi atau koreografi or painting whatever. Kalau mereka suka dan I believe they're gonna be good with that. You know? If they have the talent, why not? If they have the talent. If they don't have the talent, what are you doing? You embarrass yourself. What are you doing? <laughs> okay. Especially for my dad, ya. Yeah. Karena ya yeah, karena dulu kecil kan pengennya main main main. And when he realized that I'm waktu tiba-tiba dia datang ke klub judo yang gue latihan dan dia ngelihat potensi itu gede banget dan di saat gue mau stop atau di saat gue tiba-tiba males, dia yang selalu push gitu like he kind of like said like I promise you you have just follow what I said I promise you it's gonna be better for your future my mom yang selalu belainnya you know? so it's like balance yin yang so my dad yang yang kerasnya my mom yang bagian softnya but I realize kalau kalau kita masih kecil kalau kita soft and then we gonna be weak dan and gue lumayan bersyukur karena my dad yang jadi dominan jadi gue dibesarin dengan cara yang keras and then di titik ini gue ngerasa kalau gue dibesarin dengan cara yang soft mungkin gue nggak sekuat apa yang you know I think it's very important because you have to just get up after after every time you fail right puluh kali, seratus kali kekalahan, you just have to get up and fight, get up and fight. I think that's very important kalau nggak ada di build dari kecil most people they give up but me I was I was raised to be a fighter gitu kan setiap gua ya yeah, lucu juga kalau gua berantem kalah gitu kalau ditanya kalau berantem kalo balik ke rumah masa babak belum cuma menang atau kalah gitu kalau gua bilang menang he said good <laughs> kalau kalah you know you have to find a way you know next time you have to win something like that